Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ramai tanyakan pada aku, mana pergi X70 dengan F50? Sebab nampak Alzar baru je kan? Ada lagi F50, ada lagi X70 pun ada lagi. Kita orang masih lagi guna. Tetapi untuk video kali ni, aku nak berkongsi kepada korang pengalaman, the own testimonial lah, selepas 2 tahun memiliki Proton X50 versi flagship. Hari tu kita dah cerita pasal X70. Kali ni kita cerita pasal F50 pula. Untuk makluman korang, kita orang semua sedia maklum lah. Kita orang keluar X70 dulu. Selepas beberapa bulan, kita orang baru keluarlah F50. Dan untuk makluman korang juga, ini kita orang tak cakap lah. Azhar kita menjadi antara 00001 pemilik. Sebenarnya, untuk F50 ni pun, kalau tak silap aku, kita pun juga adalah antara pemilik 00001 untuk Proton X50. Cuma hari tu, cuma masa tu, kita orang tak adalah bagi tahu pada orang. Ini adalah antara tawar. Tapi walaupun bukan 0001, tetapi kami adalah antara pemilik terawal untuk Proton X50 versi flagship. So untuk video kali ni, aku akan highlightkan apa benda yang aku suka dekat kereta ni dan apa benda yang masalah pada kereta ni selama 2 tahun dan apa benda yang aku dah tukar sepanjang 2 tahun ini. So, macam biasalah, bagi anda yang nak cari-cari kereta sebuah SUV 7B ataupun yang dah pakai kereta ni, so, make sure tonton sampai habis. Dan jangan lupa juga, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk tekan loceng. Siapa nak kemas ni, wey? Ya Allah, ya Tuhan ku, bersepah. Aduh, akulah kena kemas ni. Ha, nasib baik abang guna Dodo Map. Nak cuci pun senang. Sorang-sorang nak bersih pun tak ada hal lah. Jadilah pengguna bijak macam abang. So, sebelum kita bercerita dengan apa yang aku suka dekat kereta ini dengan apa yang aku tak suka dekat kereta ini ataupun apa masalah yang aku hadapi dekat kereta ini, so aku cerita dulu apa benda yang aku ubahlah. Sebenarnya tak banyak kita ubah. Dia sama macam X70 je. Aku sebenarnya kalau kau tanya pada aku lebih suka standard itu dah. Cuma Azhar itu saja yang kita ubah macam-macam lah. Tapi tak apa, itu mungkin rezeki orang kata kan. So, untuk F50 basically selama 2 tahun ni tak banyak yang kita tambah atau berubah. Antara kalau kau nak nampak secara luar nampak macam sama, tetapi kau tengok dekat ni. So kita tukar ini, kita tukar yang lampu fog lamp, kita tukar perumah lampu fog lamp macam ala-ala carbon fiber lah, tapi bukan carbon fiber pun. Tetapi yang ni dia ada 3 color berbeza yang kita boleh set, yang kita boleh pilih juga. So yang ni kita tukar. So selepas tu next, kalau kau tengok bahagian rim berwarna hitam. So rim tu sebenarnya lah rim original lagi, cuma kita orang cat je. Bajet kurang. So yang kita orang bukan, yang ni kita orang spray lah, bukan cat. Cat tu pakai bros. Yang ni kita spray, kita tukarkan kepada warna hitam. Seterusnya, kau nampak ada side step, tapi side step tu tulis Geely lah. So itu memang kita beli benda tu daripada China. So buat masuk, so kita pasang side step. Seterusnya untuk bahagian belakang, kita orang cuma tambah power boot saja. So itu antara perubahan yang kita letak dekat luar. Dalam tak ada banyak kita ubah, cuma kita tambah carpet je. Carpet yang ni kita gunakan carpet Dodo Mat. Di mana kalau kau tengok dekat mana-mana kereta Azhar ke X70 ke F50, semua kita guna carpet Dodo Mat. Antara sebab kenapa aku pilih carpet Dodo Mat adalah, satu dia adalah orang katakan dia senang cuci. Dan orang kau kalau ada abuk kau buang, lepas tu kau boleh cuci macam tu ya. Dia waterproof lah. Itu antara sebab kenapa aku ambil carpet Dodo Mat. So seterusnya, aku cerita pula, sebelum kita cerita benda yang tak best, kita cerita benda best lah. Antara sebab kenapa kita beli kereta ni adalah, aku rasa video sebelumnya aku dah cakap, ini adalah antara
SUV segmen B yang paling berbaloi sekali kalau kau nak bandingkan dengan pesaing lain. Pesaing macam contohnya Honda HR-V. Masa tu Honda HR-V yang baru tak keluar lagi. Kalau Honda HR-V baru dah keluar, mungkin aku consider yang lain pula. Termasuklah dengan Toyota Corolla Cross. Tetapi kalau kita nak banding kepada Apple dengan Apple, antara spek dengan harga, ini adalah antara yang paling berbaloi. Dan kau tidak menyangka pada harga begitu, kau boleh dapatkan feature-feature yang sangat-sangat canggih dekat bahagian dalaman. Dan sebenarnya, kalau kau tanya aku, harga dia tak boleh jual mahal lah. Sebab dia dibawa di sebalik oleh jenama Proton. So, pandangan netizen katakan, Proton kau mana boleh jual mahal? Kau kena jual yang mampu milik lah. Dan kalau kau bertanya pada aku, kalau tanpa Geely, mungkin kita takkan dapat lihat teknologi-teknologi, feature-feature ini ada pada kereta Proton. So, that's why lah mungkin ada yang tak faham kenapa ini mesti kereta Geely, bukannya kereta Proton. This is called about the partnership, this is called about the, orang katakan, rebadge. So, itu adalah antara the best lah. So, selain daripada tu, aku suka dari segi paling berbaloi. Of course, yang kedua adalah dari segi engine. Engine dia 1.5 liter, walaupun 3 silinder bunyi macam diesel dekat luar kan. Tetapi, kereta ni ada power, babe. Memang power dia lah macam. Dan kereta ni sebenarnya bagi aku kan, kereta ni memang kereta untuk jiwa muda, babe. Kereta ni memang sangat-sangat agresif, sangat-sangat laju, babe. Tetapi, personally sebenarnya aku tak berapa suka sangat dekat kereta ni sebab dia terlalu ganas, dia terlalu agresif. Dan of course dengan saiz badan aku ni, aku rasa sakit badan kalau aku naik kereta ni, especially kalau jalan jauh lah. Kalau jalan dekat okey lagi, jalan jauh aku rasa macam tak sesuai. So that's why aku still pilih bawa S70 berbanding daripada F50, walaupun S70 orang katakan design orang tua, orang katakan dia bukan orang tua lah, matang lah, orang kata matured lah. Tetapi aku still pilih itu. So selain daripada tu, aku tak nak cerita lagi dah sebab sebelum ni kita dah bercerita dah apa benda yang aku suka dekat kereta ni. Kalau ikutkan antara yang suka memang banyak lah. Tetapi itu antara beberapa main point kenapa aku katakan Proton X50 ni adalah antara the best kalau nak dibandingkan dengan pesaingnya yang lain. So, kita dah cerita yang best-best. Next, kita cerita yang benda yang aku kurang berkenan dekat kereta ini. So, first kita cerita yang kecil-kecil dulu lah. Yang pertama adalah dari segi bunyi angin. Once kalau kau bawa 110, kau akan dengar bunyi angin yang agak kuat, especially dekat bahagian passenger lah. So, yang ini pun turut diakui oleh kebanyakan owner-owner Proton F50 dekat luar. So, yang kedua adalah dari segi side mirror dia. Side mirror dia, kalau kau nak switch dan nampakkan pandangan yang lebih luas, dia macam terbantu tau. Dia macam dah habis pusing dah. Dah tak boleh nak pusing dah. Tak tahulah mungkin antara reason kenapa. Mungkin antara reason left-hand drive kepada right-hand drive ke. So, that's why jadi isu tu. Aku tak pasti. Tetapi, itu adalah antara masalah yang kita hadapi sepanjang bawa X50. Itu antara kelemahan lah yang mungkin boleh di-upgradekan kepada facelift nanti. Dan of course, yang ketiga adalah we want Apple CarPlay. We want Android Auto. Please lah. Aku harap facelift nanti tak kisahlah dekat mana-mana. Proton, tolonglah bawakan Android Auto, Apple CarPlay. Please lah. Ya, kita perlukan kedua-dua benda tu. Dan seterusnya, sepanjang tempoh 2 tahun kita orang beli kereta ini, antara masalah yang paling besar sekali adalah kereta ini pernah masuk ke service center 4-5 kali atas masalah segala lampu-lampu alien, segala lampu mak nenek dekat meter semua menyala. So, apabila semua menyala, dia jadi banyak benda yang jadi fail. So, safety jadi fail, kamera tak boleh on, walaupun kamera dia, aku tak boleh terima antara compare X70 dengan F50, X70 lagi better. Yang ni dia punya kamera memang low gila kualiti lah. Tapi well, dengan harga tu okey lah. Kan? So, semua function fail. So, kita hantar service center, mula-mula kita hantar ke service center dekat area cyber. Kita hantar sekali ke dua kali, so dia masuk, dia kata okey reset. Lepas tu jadi kali kedua, jadi balik, kita reset lagi kali kedua. So pun tak boleh solve juga. Dan untuk malam-malam semua, kereta ni mileage baru 23,000. Usia 2 tahun baru 23,000. So kereta ni lebih jarang jalan berbanding dengan I70. I70 dah 50,000 dah, 2 tahun lebih. So yang ni 2 tahun baru 23,000 lebih lah. So kali ketiga kita hantar ke COE. So, COE kereta ni masuk tak salah aku dekat seminggu. So, dia kata dah okey, kita keluar pun jadi masalah sama juga. So, kali keempat kita hantar pun sama juga. Kali kelima baru settle lah segala-galanya. Dia kata mungkin yang jadi punca jadi macam tu sebab kita orang pasang third party kan.
Contohnya macam powerboat, kita pasang third party. Akui, dekat fault lamp pun kita pasang third party. Tapi bagi aku, itu adalah benda plug and play. Dan kita tanya juga, dia kata yang itu tak ada kaitan dengan apa yang berlaku lah. Tetapi mula-mula dia kata mungkin itu jadi isu. Tapi end up dia katakan itu bukan penyebab kepada benda-benda tu. So, antilah kali kelima kita cakap kan, okey, tolong selesaikan masalah ni. So, alhamdulillah dalam tempoh 2 minggu, kereta dia dalam service center. So, tak salah aku, dia tukar all the wiring. So, alhamdulillah sekarang kereta ni kita dah guna berbulan-bulan daripada sebelum ni. Dah okey dah. So, kiranya basically sekarang ni tak ada apa-apa masalah dekat meja, masalah meja lah dekat kereta ni. So, selain benda tu, antara benda-benda kecil yang Proton mungkin boleh improvekan dari segi blind spot monitor lah. Blind spot monitor, dia letak dekat bahagian cermin kan. So, kadang-kadang waktu siang tak berapa perasan sangat blind spot monitor tu menyala. So, kalau dapat buat macam X70 pun okey juga. Itu just pandangan peribadi lah. So, selain benda tu, ramai juga request tolonglah pasang dekat orang katakan rear mirror tu, pasanglah USB port, at least boleh letak dashcam macam X70 buat. Benda-benda lain macam benda-benda kecil lah, benda-benda mengada lah. Macam contohnya macam isofix tu rasa macam pendek sangat tau. Nak cucuk tu rasa macam susah sikit lah. Kan? Dan benda-benda lain, benda-benda kecil, tak apalah aku tak nak cerita lah. Nanti aku cerita, kau cakap aku mengada pula. Tetapi itu antara beberapa point yang mungkin Proton boleh improve dekat model facelift nanti. Tapi secara overallnya, sepanjang tempoh 2 tahun, itulah antara benda yang berlaku yang aku boleh share kepada korang lah. Dan mungkin benda ni aku tak pernah share. Tetapi at least sebenarnya kita orang tak kisah tau benda-benda macam ni, masalah ni akan berlaku. Kita orang tak kisah. Cuma apa yang lebih penting adalah tindakan daripada Proton itu sendiri. Once kalau kita as a customer mengharapi masalah ni, ini perkara biasa. Beli kereta memang tak ada perfect bang. Kau belilah kereta mahal macam mana sekalipun tetap ada masalah. So ada masalah, solve, settle. Itu adalah antara yang kita mahukan. So itulah sedikit nasihat aku nak berikan. Minta maaf lah kalau Proton terasa ke, dan jangan terasa lah, kita just share apa benda pandangan peribadi aku saja terhadap Proton X50 dan juga X70 yang kita orang beli sendiri. Of course nama ni bukan nama kita orang, nama ni still nama bank lah. Bank punya kan. So itulah antara beberapa point yang aku nak share kepada anda selepas 2 tahun memiliki Proton X50. However, tak kira lah baik atau buruk pun, tapi aku mesti katakan X50 ni antara SUV yang berbaloi juga. Sehingga kini, walaupun kereta ni dah 2 tahun dekat market, tetapi dia punya permintaan masih lagi tinggi, dia punya demand masih lagi tinggi. So, kalau kereta tak bagus, kalau benda tak bagus, demand should be tak tinggi lah kan. So, yang paling penting adalah orang katakan, nasihat saya adalah jangan kita terlalu selesa dengan satu benda tu. So, kita ambil feedback orang, kita cuba improve. Begitulah. Okay? So, aku rasa sampai sini saja video kita pada kali ini. InsyaAllah, selepas ini kalau mungkin next 5 tahun ke ataupun 100,000, kalau orang katakan masih panjang umur, orang katakan masih ada rezeki, InsyaAllah aku akan terus review ni. Kereta ni untuk korang lah, untuk pandangan korang. So, ada yang tanya kan, macam mana bang lepas pakai 2 tahun? Inilah jawapan aku untuk Proton X50. So, macam biasalah, kau nak tengok video apa lagi, cuba kau komen, cuba kau request. InsyaAllah kita cuba tunaikan untuk anda. Dan macam biasalah, ada soalan boleh tanya komen. Nanti aku cuba reply. Dan kita jumpa lagi dalam masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.